Kau nak komen sikit tentang komplot kau ni nak jatuhkan Bella ni boleh pihak saya? InsyaAllah. To be honest, Bella sedih sangat. This might, okay, Bella dah tak nak apa? Di crying era dah tak nak dah. Terkejut baca WhatsApp perbualan tu, ada voice note juga. Bila baca, diorang nak menjatuhkan Bella. Dia macam ni, macam yang Bella pernah cakap, apa-apa yang digunakan oleh pihak sana adalah perkara yang lama, semata-mata untuk menutup kes kawan. Perkara tu tak elok lah, melainkan Bella buat sekarang. Dan fitnah yang disebarkan tu saya rasa terlalu berat, di mana mereka menggunakan benda tu untuk menjatuhkan saya. Tapi sebab tu lah, bila mana orang kata bila niat kita tidak baik, benda tu tidak akan berkesan. Jadi, tapi kecewalah bila nampak ialah pasangan yang kita dah sama-sama orang kata 10 tahun berkomplot sama. Tapi Bella nampak dekat WhatsApp tu yang push dia untuk buat ni, sebab Bella dah pernah bercakap dengan Alif dan family. Diorang memang cakap diorang takkan, benda tu dah lama, tak ada kena-mengena dengan kes yang ni. Okay lah, that's why Bella cakap okay lah, ya, okay, kita just try secara baik. Tapi bila baca WhatsApp perbualan tu, memang Ruhainis yang push untuk tahu tak boleh buat macam ni, kata takkan orang nak terlepas macam tu, kita kena pun ni. So kat situ nampaklah yang dia push Alif untuk reveal benda tu. Bella, you ada jumpa Sarah kan? Dia ada cakap tak yang dia akan reveal benda ni dekat dalam IG? Dia akan reveal, dia cakap nanti dia akan reveal, tapi saya terkejut sangat dalam masa terdekat. Saya tak tahu kenapa, sebab dia rasa dia tak boleh tengok orang yang berpura-pura. Dia kata macam dia pun salah dengan aku, tapi kalau orang yang tak nak mengaku salah, you know, dan sebagainya lah. Dia lah jumpa Sarah kat mana? Kat Singapura ke kat sini? Jumpa Sarah kat mana? Jumpa Sarah kat mana? Dekat Singapura ke kat KL? Jumpa kat KL. Okey, Bella, sekali lagi pertanyakan, Alif apa khabar sekarang ni? Lama tak dengar khabar semua. Alif, masih balik rumah ke? Masih berhubung ke? Tak, Bella dah cakap dah, memang tak berhubung langsung. Bella, apa ada lagi tak yang Sarah akan keluarkan lagi lepas ni? Wallahualam, Bella tak tahu, tapi sebab segala bukti pun ada pada Bella juga, tapi itu untuk mahkamah. Jadi selebihnya Bella tak tahu lah pada Sarah. Thank you. Okay, terima kasih. Thank you, Bella. Bella. Thank you, sorry.